Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Zamri bin Muhammad, penulis dan juga trainer dalam kursus penulisan.com, laman web yang membantu tuan-tuan dan cikpuan dalam penghasilan rencana untuk akhbar dan majalah, penulisan daripada blog menjadi buku, dan juga penulisan web portal untuk individu, agensi kerajaan dan juga swasta. Untuk tips kali ini di dalam vlog yang mungkin tuan-tuan temui di dalam Google ataupun di dalam Facebook sekarang ya. Yang pertama, apabila tuan-tuan menerima tajuk-tajuk bagi tujuan penulisan esei bagi keperluan bulletin organisasi ataupun pertandingan yang terbuka, apa perkara yang perlu dilakukan? Tajuknya sudah kita perolehi, biasanya lebih daripada satu tajuk ataupun hanya satunya tajuk sahaja yang dikemukakan, ramai pula yang menyertai pertandingan tersebut. Kaedahnya begini, apabila menerima tajuk, langkah yang pertama, jangan pilih tajuk-tajuk terlebih dahulu. Lihat kesemua tajuk dan buat analisa dari aspek maklumat. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Ini akan memudahkan untuk tuan-tuan dan cikpuan menulis menggunakan bahan-bahan yang sedia cukup untuk menghasilkan artikel yang penuh, memenuhi syarat pertandingan ataupun keperluan bulletin tersebut. Yang pertama, jangan pilih tajuk. Lihat kesemua tajuk dan buat kajian di mana? Di laman web berita online ataupun di laman web kementerian. Kenapa laman web berita dan juga laman web kementerian sangat penting? Yang pertama, laman web berita memberi kita catatan ataupun rekod berita ataupun ucapan menteri berkaitan dengan topik tersebut. Perkembangan-perkembangan berkaitan dengan inovasi misalnya dapat kita lihat daripada petikan Perdana Menteri yang disalin semula, yang ditulis semula di dalam akhbar-akhbar. Kita boleh gunakan bahan tersebut ataupun pengenalan kepada polisi baru ataupun sistem baru oleh kementerian yang kemudian disiarkan di dalam akhbar. Ini adalah catatan yang boleh digunakan semula untuk artikel yang kita akan hasilkan kemudian. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, pergi ke laman web rasmi kementerian. Mohon pergi ke sana, kerana di sanalah tuan-tuan akan faham mengapa setengah tajuk dipilih. Kerana definisi, maksud, tujuan, latar belakang, ciri-ciri berada di dalam laman web kementerian. Jadi di sini boleh jadikan sebagai dasar untuk kita menghasilkan kerja kita, untuk kita gabungkan antara arkib berita dan juga arkib kementerian dan disuntik dengan pengalaman kita sendiri berkaitan topik tersebut. Sebagai nilai tambah, langkah yang ketiga, pergi ke laman web kementerian dan juga akhbar-akhbar online luar negara untuk dibuat sebagai bahan nilai tambah. Jadi, laman web berita online dalam dan luar negara, laman web kementerian dalam dan luar negara dapat kita gunakan bagi tujuan penghasilan rencana. Jadi tuan-tuan, bagi mereka yang berminat mengikuti kursus penulisan yang akan datang, layari www.kursuspenulisan.com. InsyaAllah saya sedia membantu. Dan tuan-tuan dan cikpuan, selamat berkarya dan selamat memandaikan bangsa. Kita berjumpa lagi di dalam video blog yang seterusnya.